keyboard MK812 61K new edition. Unboxing. Upgrade 600 timbres, 300 rhythm dan 40 song. Ini adalah model yang terbaru ya, daripada model yang lama. 61K MK812. Unboxing. Dia main key. Saya akan buka ya. Bentar. 812 ini didatangkan dengan seperti biasa ada owner manual. Dia ada ini input ya. Input output stereo jack dalam box dia, dan dia ada untuk standing book not di sini. Okey. Pembukanya letak di sini saja. Dan juga ada adapter ya, di dalam box. Ini adapter dia. Pastikan guna yang original, jangan guna adapter lain ya. Okey, ini dia model lah. Sekejap lagi saya akan test function dia. Okey. Sound organ ya, dekat 600 timbres ni. Kita boleh setting. Kita setting dekat sini je. Kita tekan timbres. Kita nak katalah nak sound piano, okay, just set di sini aja. So, ni tujuh. Okay, tekan piano. Dan di sini dia ada white pitch blend ya, pitch blend. Nah, kita ambil kat sini try sound organ 016. Okey, preset dan pitch blend dia. Dan dia ada vibrato ya, di sini ada vibrato. Dengar, lihat ya. Guys, go. Okay, model MK812 ni dia ada dua speaker, left right, main speaker dan ada tweeter, left right juga ya. Jadi total speaker dia ada 4 ya, yang model terbaru MK812 ni. Kita tengok rhythm beat dia sekejap. Ya, ada feeling. Okay. Ini shape daripada depan ya. MK812, okay, guys, boleh lihat kemas ya, untuk yang model terbaru ni. Kemas dia punya ni, screen dia pun nampak brightness terang cantik. Dia ada dia model dia pun dia boleh record ya, just dia ada button record di sini. Dia tekan record atau kita boleh main kita tekan play balik kan, kita boleh dengar balik. Ini biasalah setting dia punya timbres, ada 600 timbres. Dia ada, kalau nak mendapatkan sound rhythm just tekan di sini saja, dan kita setting lah di sini. Dia ada 300 rhythm ya, sound 300 rhythm dia ada. Dia ada demo song. Okey, dia ada demo song, kita boleh select lah, tekan dia. Okey, dia demo song. Dan dia ada UDIS jack ya, UDIS music player pun dia ada di sini, yang model MK812. Dia ada touch, touch. Ini. Ini master volume, biasalah untuk kita slowkan. Ini slow, kuat. Ini okay, record volume untuk
untuk rhythm pun ada volume dia ya. Yang modern ni untuk kuatkan volume. Ini tempo ya. Metronom. Okay, seluarkan tempo. Fill in. Ini finger cut off untuk kita menggunakan jari lah untuk coding kan. Coding di sebelah sini. Okay, ini dia model MK812 keyboard Muzi dengan visual terbaru ya yang terdapat di dalam dia.